atau mungkin di Banten atau apa, ada pengen sosialisasi nggak? Kalau targetnya apa nih, ngeluarin apa single ini? Targetnya yang paling tidak memberikan pesan moral ke masyarakat. Iya, paling tidak memberikan pesan moral ke istri-istri dan ke suami-suami. Kalau untuk ke istri ya agar lebih sabar menghadapi suami dan banyak-banyak berdoa lagi. Dan untuk yang suami, sudahlah lebih bersyukur dengan apa yang dikasih sama Allah gitu. Kalau tadi kan dari tadi ku perhatikan, aku dengar bahwa soal supaya suami-suami bersyukur, bla 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 bla. Dari lewat lagu ini memang ada pengalaman pribadi ya? Kalau pengalaman pribadi sih enggak, tapi pengalaman curhat-curhat teman saya. Dia punya istri, terus dan dia meridhokan suaminya untuk menikah lagi dengan wanita lain. Oke, mereka berdua udah akur, tapi suaminya nggak bersyukur, dia masih selingkuh sama yang lain lagi. Dan dia kadang capek, tapi aku sering kasih tahu sih, nggak usah capek, kita bersabar aja, ikhlas, terima suami apa adanya. Dangdut itu nggak harus goyang yang parah, juga goyang, tapi dengan kita menyampaikan pesan moral, pesan yang kita sampaikan bikin mereka lebih baik ya. Ya, terus berkarya aja, terus berkarya dan memunculkan lagu-lagu. Kualitas kita terutama buat para pendengar yang suka lagu, biar gimana caranya biar masyarakat suka sama lagu dan bisa go internasional ya, mengenalkan dangdut yang penuh dengan pesan moral. Oke.